Ratusan jemaah calon haji tahun 2024 asal Kulon Progo siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi dalam waktu dekat. Seremoni pamitan dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo pun digelar pada Rabu 15 Mei. Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, Wahib Jamil, mengatakan total ada 377 jemaah yang diberangkatkan untuk ibadah haji 1445 Hijriah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Alexander Aprita. Silakan rekan Alex. Ya, terima kasih, Mei. Selamat sore untuk para Tribunas. Seperti yang bisa dilaporkan, terdapat sekitar 377 jemaah calon haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini dari Kulon Progo. Adapun jemaah haji ini inciannya terdiri dari 175 jemaah laki-laki dan 202 jemaah perempuan. Sedangkan untuk dari kategori usia, hampir separuhnya ini merupakan lansia atau umurnya di atas 65 tahun. Adapun dari kantor Kementerian Agama Kulon Progo ini sudah melakukan berbagai persiapan, dan persiapan yang sudah dilakukan setidaknya sejak dari tahun lalu seperti itu, mulai dari pendataan, kemudian visa dan sebagainya, termasuk pelatihan manasik haji. Untuk keberangkatan sendiri, ini rencananya terbagi dalam dua kloter. Yang pertama pada tanggal 23 Mei diberangkatkan menuju ke Asrama Haji di Solo terlebih dahulu. Kemudian untuk kloter yang berikutnya diberangkatkan pada 9 Juni. Adapun dari Kemenag Kulon Progo sudah memastikan kesiapan segala kebutuhan bagi para jemaah haji selama berada di Tanah Suci Mekah. Dan juga dari Penjabat Bupati Kulon Progo, Nima dan Bupati Indrayanti juga bersyukur bahwa jumlah jemaah calon haji di Kulon Progo itu tiap tahunnya selalu bertambah, dan itu menandakan kemampuan finansial dari para jemaah calon haji yang selalu semakin baik seperti itu tiap tahunnya. Ia pun berharap pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jemaah haji kembali dengan selamat ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Alexander Aprita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.